Ini jadi tadi kan sudah ada cukup ya. Kita kemudian ambil lagi ya. Pada dasarnya kita setiap tahun mengadakan Sanur Narakyat Tunggaku di Bulan Muharram. Itu kegiatan desa rutin untuk penyelenggara desa dengan PKK Poja Satu. Itu yatim piatu dari warga tempat atau gimana? Warga seluruh desa Cimohok. Iya. Berapa? Kurang lebih 62. Iya. Tujuan dari pemberiannya apa sebenarnya pada anak yatim, Pak? Untuk anak yatim sendiri, kalau dari pemerintah tas, makanan, dan snack. Kalau snack undangan, semuanya swadaya dari masyarakat sendiri. Alhamdulillah, pasang di sini lumayan guyup. Kaitannya dengan kegiatan keagamaan, seperti satu namanya yatim piatu. Tujuannya untuk apa, Pak? Dan tujuan dan harapannya apa tujuannya pada anak yatim? Cuma sekedar meringankan beban mereka, karena bagaimana juga anak-anak kita butuh biaya yang lebih banyak. Jadi tidak semuanya tercover di desa, cuma sekedar meringankan. Mudah-mudahan pemberian dari masyarakat yatim bermanfaat untuk mereka. Ini murni dari desa atau ada dukungan lain? Insya Allah tidak ada, murni dari desa. Dan itu setiap tahun sudah kita adakan kegiatan. Perusahaan kami selalu banyak penasaran untuk membantu masyarakat, membantu mendukung masyarakat. Jadi kitanya lagi niat-niat waktu lagi minggu ini dari Desa Cimohok masih tahu acara ini, kitanya hari ini datang. Bentuknya selain uang apa aja, Pak? Selain memberikan uang santunan. Hari ini kita bawa uang untuk anak yatim dan bawa